5 sekolah di Perlis dipilih menyertai program Sekolah Amanah Jamalulail. Juga kegigihan pelajar OKU menyertai acara berpengakap. Ini antara yang akan dikongsikan Ahmad Iqbal Arif Yaakob langsung dari Perlis. Teruskan Iqbal. Ya Zehra, program Sekolah Amanah Jamalulail diwujudkan dengan matlamat menambah baik hasil pembelajaran setiap pelajar. Inisiatif hasil kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dan Jabatan Pendidikan Perlis. Program dilancar sempena sambutan 100 tahun MAIPS ini turut disokong dengan pembiayaan oleh Yayasan Amir yang dilaksana melalui Lip ED Services. 5 sekolah dipilih menjayakan program ini bagi tempoh 3 tahun melibatkan SMK Sanglang, SMK Kuala Perlis, SK Seberang Ramai, SK Simpang 4 dan SK Batu Bertangkup. Sekolah-sekolah yang kita pilih ini adalah merupakan sekolah-sekolah yang kita kategorikan boleh dibantu kerana ramai anak-anak asnaf kita di situ. Kalau kita tengok seperti yang disebut tadi, SMK Kuala Perlis adalah merupakan dulunya sekolah hotspot dan sekarang ini kita nak transform bagi sekolah ini adalah merupakan sekolah yang mendapat beberapa kejayaan. Majlis pelancaran program Sekolah Amanah Jamalulail dan apresiasi zakat pendapatan MAIPS berlangsung di SMK Sanglang disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Sebagai satu program transformasi sekolah yang komprehensif dan lestari, fokus utama pelaksanaannya dilakukan menerusi 5 dimensi strategik melibatkan pelajar, bilik darjah, sekolah, komuniti dan sistem. Selama 3 tahun ini kita kena monitor. Kita kena macam apa ni dalam forum tadi kita kata memang kita apa pun buat sebab dia melibatkan duit rakyat. Ya, duit rakyat daripada asnaf, daripada zakat apa semua. Jadi kita kena lihat KPI dia. Ya, KPI-nya adalah kita nak transformkan supaya Perlis ni jangan kita ingat belakang dari segi education-nya. Banyak potensi yang kita ada ni. Sementara itu, MAIPS menyalurkan RM23 juta sumbangan zakat untuk pendidikan tahun lalu. Zakat berkenaan diagihkan bagi tujuan persediaan anak-anak asnaf ke sekolah, pendidikan di universiti, sumbangan institusi pendidikan serta dakwah dan kemasyarakatan. Selain keutamaan untuk pendidikan, MAIPS turut menyasarkan 14 bidang lain termasuk program peningkatan ekonomi asnaf, perubatan dan agihan bencana. Harapan MAIPS supaya masyarakat yang memberikan sumbangan kepada MAIPS ini mengetahui tentang agihan manfaat ini kepada masyarakat secara umumnya dan insyaAllah akan terus menerus menyumbanglah kepada MAIPS bagi menjamin kelestarian projek-projek dan juga program-program agihan manfaat kepada mereka yang memerlukan. Sementara itu, kaedah bayaran zakat melalui potongan gaji bulanan semakin mendapat sambutan. Sehingga kini, 4,623 penjawat awam, institusi dan agensi swasta memilih kaedah potongan gaji kepada MAIPS. Aktiviti berpengakap bagi pelajar normal bukan sesuatu yang luar biasa. Namun, bagi pelajar kurang upaya dan berkeperluan khas dalam pendidikan, ia memerlukan kekuatan mental dan sikap positif yang tinggi. 93 ahli pengakap berkeperluan khas dalam pendidikan yang terdiri dari pengakap kanak-kanak, pengakap muda dan pengakap remaja di Perlis terlibat dalam perkhemahan Agonore keempat peringkat negeri. Meskipun dikategori sebagai orang kurang upaya, pelajar berkenaan harus diberi peluang sama rata dengan anak-anak normal. Berbekalkan keazaman dan komitmen tinggi, anak-anak dari pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi cuba melengkapkan skim latihan pengakap sedia ada. Menurut Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Perlis Azmi Abdullah, fokus utama aktiviti Agonore ini adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta situasi sebenar dalam kehidupan. Ia juga bermatlamat membantu membangunkan personaliti dan karakter mengikut keperluan dan skim latihan pengakap sedia ada. Agonore ini adalah satu penyempurnaan khusus untuk pengakap pendidikan khas yang mana kita buat untuk membolehkan pengakap-pengakap daripada pendidikan khas ini untuk membentuk keyakinan diri dalam kehidupan seharian mereka. Di samping itu, kita juga nak bagi pendedahan kepada pengakap-pengakap ini untuk membentuk sikap kerjasama dan sosial dengan rakan-rakan mereka. Hampir 300 pelajar menganggotai pengakap pendidikan khas di Perlis.
Setakat ini saja perkembangan semasa dari utara tanah air Perlis. Kembali semula ke studio di Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Assalamualaikum dan salam hormat.